Detail. Oke, ini detail dari gitar klasik G228 ya. Nah, jadi next-nya ini second ya, cuman masih masih enak sih. Taruh aku. Nah, terus ini ada prima juga, prima juga normal ya, geng. Nah, rumpatnya kosong. Jangan gerak-gerak. Ya, nah, ini PMA ada cuman baca kosong sih normal. Nah ini belakangnya nih emang, nah seperti ini geng ya. Tuh tapi nggak ngaruh sih. Kita kan saya jual juga murah kan. Ini ori geng ya, nah ori geng. Nanti nextnya juga pakai sini nih. Cuman nggak ngaruh, enak sih masih. Tuh, belakang. Nah ini tuh body-bodinya juga tuh ya. Tuh ya. Nah jadi geng tuh. Ini normal kayak gini, geng. Open dan minus sedikit lah. Kayak gini nih tuh. Bentar. Nah, kayak gini nih. Cuman normal kayak gini. Nggak ngaruh sih. Makanya jual jual murah kalau mahal-mahal. Nah, cuman sih enak kayak gini. Oh, udah di stem. Ini udah di stem. Udah nih tuh. Nah, jadi enak, geng. Jadi dijual murahnya harganya nih 800 ribu, geng. Ya, langsung nego. Nego sampai jadi ya kan. Nah. Oke, okay, keduanya? Masih banyak yang lainnya. Ntar, masih banyak lainnya. Ini gitar ini gitar Yamaha satu yang dulu maksud. Ini G228 ya, oke. Okay. Ini masih ada. Nah, ini F35 di video berikutnya. Oke, okay. Nanti kita akan sambung di video berikutnya. Oke, okay, geng. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.